Pesawat baru saja mendarat. Banyak orang di bandara ini. Apa kita sudah sampai? Liburan! Hey. Bagaimana dengan kita? Jangan panik, ayo berpetualang. Letakkan tutup plastik secara berurutan. Lebih baik warna hitam. Tutup dengan lensa. Oh, panda yang lucu. Di mana kacamatanya? Tambah bagian dari Lego. Tingkatkan perangkatnya. Teropong itu sangatlah kuat. Kau bisa lihat semuanya. Semua orang sudah keluar, aku harus awasi. Kuharap sudah menghitung semuanya. Halo anak-anak, aku melihat kalian. Olaf, bangun. Kita sudah sampai. Letakkan teropongnya. Oh, maaf. Apa semua sudah mengambil tempat di bis? Sudah waktunya pergi. Marinette dan Adrian tertinggal dan tersesat. Di mana kita? Ayo ke pantai. Mungkin yang lain di sana. Tapi di mana kita? Tidak terlihat seperti resort. Aku sangat lapar. Ayo cari makan. Makanlah ini. Terima kasih, tapi tidak. Oh, aku tidak enak badan. Kau harus menghindari matahari. Tapi daun tidak membantu. Aku punya ide. Tunggu sebentar. Kita butuh sedotan. Dapatkan kertas. Rekatkan semuanya. Siap. Cobalah. Oh, ini lebih baik. Senang bisa membantu. Oh, lihat semua gigi itu. Lipat bingkainya. Letakkan semua dasarnya. Cat putih semuanya. Sambung sisi yang kosong dengan tusuk kayu. Tutupi atasnya. Kami membuat rel dari paku payung dan potongan. Batang kecil menjadi pendukungnya. Tangga membantu untuk naik. Amankan kanopi di tusuk kayu yang panjang. Kau bisa lihat semua dari atas sini. Anak-anak bersenang-senang, Elsa dan Olaf bersantai di kursi geladak. Membosankan. Hentikan, ayo berenang. Flamingo ini terlalu merah muda. Kenapa kau melakukannya? Hei, suara apa itu? Anak-anak, jangan berkelahi. Hei, kau mau kemana? Jaga kelakuan, aku penjaga pantai. Oh, Olaf. Kau sangat konyol. Pergilah dari sini. Ambil satu untuk jumper. Buat lubang di tongkat. Perkuat sedotannya. Dukungan untuk kaki. Tambah beberapa tekstur. Hiasi alasnya dengan logo tanda tangan. Oh, aku lapar. Ini makanan kaleng, silakan. Oh, tidak, terima kasih. Oh, aku ingat. Ada jumper tua di sana. Ada juga pohon buah-buahan. Mudah berkeliling dengan benda ini. Giliranku untuk mencoba. Lebih tinggi, lebih tinggi. Oh, aku dapat. Mereka menghabiskan waktu di pantai. Waktunya memeriksa ada berapa orang. Dua yang hilang. Kenapa aku sangat ceroboh? Mungkin itu Adrian yang berenang. Oh, dia akan tenggelam. Jangan panik, akan kutangani. Uleni mode lihat.
sudah siap. Amankan ke papan. Siap. Gunakan papan khusus untuk membantu Adrian keluar dari air. Oh, itu hanya kaos. Bagaimana bisa terjadi? Oh, ini kaosku yang hilang. Terima kasih ya. Adrian dan Marinette ada di mana? Pinjam pasta gigi. Penutupnya warna biru. Kami buat lidah dan gigi dari model liar. Tutupi semua dengan cat. Semua akan mendengar megafon ini. Ada tur di kota ini. Halo, kita sedang melihat reruntuhan kuno. Bisa semua mendengarku? Bagus, sekarang aku akan membagikan fakta menarik lainnya. Bagaimana suaranya bisa kencang? Pakai megafon. Nona, bisa kami pinjam? Kumohon. Ini penting. Marinette, Adrian, kalian di mana? Kami mencari kalian. Mereka hampir menemukan kita. Sembunyi. Apa itu rumba? Kita butuh pegangan tua untuk sumbunya. Detail plastik akan menggantikan lampiran. Ayo makan kuenya. Bentuk bilahnya. Tambahkan jumper. Cat dengan warna hijau neon. Pasang paku payung di tengahnya. Pasanglah kabel. Marinette dan Adrian berhasil sampai di pantai. Oh, kuharap punya minuman. Aku mau es krim. Silakan. Oh, terima kasih. Kau baik. Oh, masih terlalu panas. Iya. Aku punya ide. Nyalakan kipas besarnya. Anginnya meniup es krimnya padaku. Matikan. Printer, kau punya pekerjaan. Apakah ada yang hilang? Taruhlah wadahnya. Aha, itu lem. Kami butuh bulu dari sikat gigi bekas. Tambahkan detail. Saatnya untuk mencari. Nona, kau pernah melihatnya? Mungkin di suatu tempat? Tidak, maaf. Akan kubantu memasangnya. Kita akan temukan mereka. Anak-anak meminta informasi pada orang-orang. Aku pergi. Potong styrofoam menjadi balok. Buat kabin dari potongan. Sekarang kocok sedikit. Tempat es krim sudah siap. Tutupi freezer dengan kertas busa pastel. Oh, lucu sekali. Jendela didekorasi dengan bingkai gemerlap. Ini seperti lollipop. Kita butuh untuk roda. Amankan ke sumbunya. Itu bergerak hebat. Buatlah sedikit lebih besar. Es krim yang sangat enak. Marinette dan Adrian sampai di taman. Di mana mereka? Hati-hati, itu Olaf. Sembunyi, cepat. Halo, kalian di sini? Oh, panas sekali. Olaf mencair di bawah terik matahari. Kita harus membantunya. Olaf bisa kembali normal di lemari es. Es krimnya bisa, akhirnya. Enak tidak?
Halo, pernah lihat orang-orang ini? Seekor sapi berlari di kertas. Letakkan kotak bersama-sama. Pelanggan bisa melihat anak-anak yang hilang dan membantu mencarinya. Lihat berapa banyak serealnya. Ayo ambil. Kita perlu beli susu. Ini enak. Pak, apa rekomendasimu? Tunggu, itu lelucon. Ini susu segar. Oh, ini kalian. Kalian berdua. Ternyata kalian di sini. Kami khawatir. Aku keren di foto ini. Kami akan simpan karton susunya.